jalan, beri jalan. Kayak kalau ketiban ini semaput ini. Mas Gibran. Makasih. Mas Gibran. Mas Gibran. Assalamualaikum. Gelorakan dia. Gelorakan saya. Aku buat yang Mbak Ganda enggak sama. Golkar. Satu nafas. Gibran Golkar. Golkar menang satu putaran. Karena Mas Gibran Golkar. Gibran Golkar. Kurang kencang Golkarnya. Kita sedang berjuang untuk menjadikan Gibran cawapres yang itu mestinya tiketnya Pak Erlangga Hartarto. Kebesaran beliau untuk Mas Gibran. Gibran Golkar. Gibran Golkar. Menang satu putaran. Nyanyi-nyanyi. Ah, nyanyi-nyanyi. Provinsi Jawa Tengah. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan selamat datang, mohon izin selamat datang Sugeng Rawuh kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Dr. H.C. Insinyur Erlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Segenap pengurus DPP Golkar yang hadir, Ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan juga segenap pengurus, dan tentunya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya segenap caleg DPR RI dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah dan caleg Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dan tentunya sore hari ini kita akan segera memulai acara untuk sore hari ini. Kita awal. Indonesia. Golkar. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Gibran.
yang di Mas Gibran Raka Buming Raka. Tadi yang teriak-teriak kader Mas, bukan Mas Gibran. Jadi aman Mas. Yang saya hormati Pak Pangkah beserta seluruh jajaran, Bendahara Umum Pak Dito Ganidito, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapak Ketua Pimpinan Komisi 7 Pak Maman Abdurrahman. Pak Pangkah ditambah. Kemudian hadir Pak Rizal Malarangeng. Sama kan saya. Iya. Anggota DPR Pak Singgi. Siapa lagi anggota DPR? Bu Teti. Ibu Endang Maria. Teti. Bu Teti. Pak Doni. Memang range-nya seperti ini. Dan ini yang bagus. Ini semua wartawan tidak ada yang boleh di-quote ya. Di luar dulu nanti ada press release saja. Tolong teman-teman AMPG diamankan. Diamankan pakai kopi susu. Partai untuk pemenangan di Jawa Tengah. Insya Allah. Oh Pak Ketum. Yeah. Kenapa? Terkait hasil survei tadi Pak. Mbak ayo keluar. Hasil survei tadi masih rahasia. Pak. Tapi sejauh ini gimana Pak? Untuk... Insya Allah trennya mau positif. Mau lewat. Awas, mau lewat Mas. Ntar dulu. Hasil. Ya. Mas, buka jalan dulu Mas. Buka jalan dulu, Mas. Permisi ya, Pak. Permisi ya. Pak, buka jalan dulu. Nanti. Awas tangga. Namanya upaya satu putaran. Iya. Satu putaran. Untuk target kemenangan di Jawa Tengah sendiri seperti apa, Pak Nangga? Target di Jawa Tengah pokoknya menang. Permisi jalan dulu. Kasih jalan dulu. Apa? Untuk anak. Pak, geser-geser dulu. Pak Gibran, sebelah kanan kiri. Ini. Oh ya. Panik. Kaglem. Pas. Coba. Ya. Ya, persen Pak mungkin prediksinya. Kita tidak prediksi persen tapi yang penting menang. Kalau untuk partai sih kita targetnya 20% secara nasional. Kalau Jawa Tengah sendiri berapa Pak? Siapa? Jawa Tengah gimana Pak? Jawa Tengah sudah baik. Sudah trennya sudah naik. Gerobokan siap menaikkan Pak Ketua. Targetnya berapa Pak Jawa Tengah Pak? Rembang siap menangkan. Gerobokan gimana Pak? Siap menangkan. Siap mendukung Pak ya? Siap, pokoknya harus menangkan.
Baik, menguning. Oke, terima kasih Pak Ketua. Berapa? Jawa Tengah sekarang sudah 15 dari 11. Kita akan terus. Oke, semangat Pak Ketua. Kita terus. Apa? Nanti. Ya itu harapan dari kader. Yang penting menang. Okay.